Nih, ada yang kenal sama ini orang nggak? Kita nggak ketemu. Ini tadi lagi nyuci motor nih, guys. Ada yang kenal sama ini orang nggak? Dodolan, mas. Duh, dodolan jare. Duh. Ayo, yang pisang. Omret. Omret lu. Omret. Oh. Omret, dah. Masker. Masker, dodolan masker bareng. Masker nih. Oh, dodolan masker, oke. Okay. Nggih, enek sing sayang anak, nggih. Duh. Sayang anak lu. Sayang bae. Nah, iki gedang. Iki apa yo iki? Wig. Nah. Oh, nengot. Deloken, Lur. Nggowo wig ning dindi, Lur. Eh, engko nak sampeyan. Helm kanggo dhewe ya, Lur. Kanggo dhewe. Tangkep polisi kok, Gus. Upami anu jenengan kersa nggih, monggo. Ora mawon, dijolimi. Dijolimi jenenganku. Digodhok. Nah. Kapir mbakku. Nah, iki lah. Lek sing pengen sehat ke, madune disiapne. Madu. Bawang lanang. Iki nolak Dracula, guys. Bawang lanang. Nolak demit-demit iki. Iki nganu apa jenenge? Kuwi. Balongan cilik tapi ndase ning motor. Aja lali, guys. Pengen sugih mangan iki akeh-akeh, guys. Mesti darah langsung panas. Sing meteng monggo, ganyang niki. Nah, sing meteng. Nah. Sing urung kenal, yang belum kenal ya. Saya mau tanya emasnya ini siapa namanya. Jadi Anda yang udah kenal diam-diam aja. Yang belum kenal ini adalah salah satu penerusnya Mas Percil, anaknya Abah. Adine. Tapi kita doakan aja sesukses Mas Percil. Amin. Nah, walaupun suksesnya enggak sepenuhnya, tapi ya seenggak-enggaknya di bawahnya Mas Percil. Kudune bek no, Mas. Oh, harus kudune bek jare, guys. Kudune bek. Tekok pora, guys. Tekok ya, jenenge sapa? Mas, jenenge Mas. Enek loro, guys. Tebakan dhewe, sing iki tebakan. Sing wis kenal meneng ae, sing ora kenal siji, loro, telu entek waktumu, guys. Nah, sapa? Ayo, ditekoni. Ditekoni jenengmu sapa? Ayo. Ora ngerti sing nyekel Pasar Medion sapa? Sing nyekel Pasar Medion sapa? Wong ketahe polisi ketahe, guys. Enggak. Juru kuncine. Lho, iya juru kuncine, guys. Bener. Bener kuwi, bener lur. Bener tenan bener juru kuncine. Kita ketemu dengan anaknya Abah. Ini anak kesayangannya sekarang yang kecil. Dan yang terkenalnya memiliki dua suara, guys. Suara jadi Laura, guys. Lanang ora wedok ora, tapi aslinya lanang, guys. Oh, lanang, naga oh, lanang. Lho, gak percaya lanang. Enek pariane. Nah, pariane. Sambel duliti. Nerang andel ngalo tiliki. Sambil duliti ya, guys. Kru terbaru sambil duliti. Jadi itu passwordnya, guys. Sambil duliti. Delok dhewe. Anda mendapatkan 5 juta rupiah dari Bank BRI tapi bon. Tapi bon, guys. Oke, okay. Ini adalah anak kesayangannya Abah sekarang ini. Jadi Mas namanya siapa, Mas? Nganggo laku ora. Terserah, Mas. Kayak nang YouTube. Iya, enggak apa-apa, Mas. Wong kok ya mlebu YouTube padha YouTube-e kok, Mas. Dadi kulon iki. Tak selentem asli. Bukan bakal martabak ya, guys, walaupun di depannya ini belakangnya ada. Anten dodolan. Oh, dodolan. Dodolan kabeh. Ya aku ketune to. Menawi panjenengan badhe napa cuci motor, saya juga kari ayamnya sini. Kari ayam tengok, guys. Nah. Kari ayam. Delokan, guys. Ini saya punya usaha ini. Guys. Tepangan, Pak Asmane. Pak Jembrot. Pak. Cari di tikungan Keramat Kerandang. Keramat. Nah, iya. Tikungan tajam ini, guys, tikungan Keramat aja Kerandang. Ya, nah, ini ada cuci motor. Yang mau motornya bersih, cantik, glowing. Jangan pakai Rexona ya, guys. Bawa ke sini biar dicuci. Dan terutama satu, Mas Lanem tadi nyanyinya belum siap. Belum selesai, guys. Nyanyinya, suruh nyanyi lagi. Kak, aku ngomong, guys. Gak tanggapan, no. Ora tanggapan, guys. Nang, corona. Guys, nanggapo, guys. Ben rame ngesakne. Anggap aku gak larang-larang, Mas. Godhok nomi mangkat. Halo. Guys, murah tanggapane ya. Godhok nemi mangkat. Menang. Kopine? Kopi susu apa kopi biasa? Yang penting kotok. Wah. Kopi kotok. Ora. Kopi kotok, guys. Enek sing ro? Sing ra ro? Monggo dijelasne, Mas. Nanti saya di pendopo bikin kopi kotok.
nanti malam kita akan ketemu lagi dengan Mas Rantem ini. Dengan dandanannya kita nggak tahu, nanti kita cari ya guys. Kita cari, kalau nggak ketemu ya berarti bersambung. Bersambung. Yo, episode selanjutnya. Bersambungnya Nangga Podewi guys. Mesti kok kenal. Ini punya dua suara. Buktinya apa? Silahkan tengok di YouTube-nya Mas Rantem, ini juga ada YouTube-nya kok guys. Cak Selentem Tube. Nah, Cak Selentem, nanti ditulisan di bawah ya guys. Ada di bawah, nanti silahkan di like, komen, share ke kantor polisi boleh, di share ke Koramil boleh, share ke Abakirun juga boleh, di share ke Indosiar juga boleh, terserah. Aku bokira copet. Yang penting jangan di share ke LP, bahaya itu. Oke, nanti orang LP pada ketawa semua guys. Dengar dua suara ciri khas dari Mas Rantem ini. Dan jangan lupa pokoknya like, komen, subscribe untuk anaknya Abah Kirun yang ini paling disayang ini guys sekarang. Tak nganggu bosoku kono. Mbok saake nileh cah uga enek sing nyapgrep iki lho. Piye to yo yo piye lah yo yo. Nek kono gak ono sing subscribe go ah. Siap. Oke guys. Nanti malam kita lanjut lagi. Semoga kita bisa ketemu dengan Mas Rantem. Nah ini. Lagi nyuci motornya guys. Oh, tengok guys, plat nomornya lo yo guys, yo aneh guys. Swos jadi, sos. Nah. Gak ngerti guys, sos ini sosnya banter apa? Sos cabe apa sos tomat, gak ngerti guys. Lega gesos guys, gesos wi kita guys. Oke, nanti malam kita jumpa lagi di pertunjukannya Bakirun, tapi kita gak bisa live streaming nanti malam. Dan gak bisa streaming karena ini tertutup dari Kominfo. Kita akan review, mungkin saya akan tampilkan gambar-gambar aja atau foto. Tapi yang pastinya kita udah ketemu artisnya satu di sini. Artis. Nah, artis, guys. Artis yang nganggo kemul toh, nganggo selimut nah artis. Nah, itu artis Mas, artis adem kayak kok artis. Tetap guys, tengok. Kenamanya jiwa humoris. Bakat-bakat humoris itu semua kata-kata bisa diubah menjadi tawa, guys. Jadi Anda jangan salah bahwa humoris itu awet muda. Awet muda. Ini yuk. Sebenarnya udah tua, guys. Mas Lanem udah tua, tapi mukanya kayak umur 13 tahun. Aku 13 tahun. 13 tahun. Artinya tidak bakat. Oke, nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa di like, comment, subscribe channelnya Mas Rantem ya guys. Nanti kita cantumkan di bawah ini. Tak karu promosi. Jangan lupa karu jukitanku yo. Oh iya. Yes, like, yeah. Subscribe, komen, dan share. Yeah. Banyak-banyaknya. Indahnya berbagi guys. Mas Rantem berbagi madu guys. Madu asli dari Jepara. Ngepek dewe guys. Asli ngepek dewe. Asli perahan sendiri guys. Inilah kelebihan dari Mas Rantem, dan kalau dibilang anaknya Abah Kirun ini selalu menerapkan berbagi bersama guys. Berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki, berbagi apa yang punya. Kita doakan terus selalu sehat, kita doakan terus selalu sukses, bisa seperti senior-seniornya seperti Mas Percil, Mas Yudo, Mas Joklitik, Joklutu, seperti ya pelawak-pelawak atau penghibur lah, kalau kita bilang penghibur. Mereka selalu menyuguhkan hiburan yang membuat kita bahagia, membuat kita ketawa, membuat kita senyum-senyum guys, membuat rileks pikiran kita dan otak kita. Ini wajib kita contoh, wajib kita tiru.